Baik, kita lanjutkan pembahasan bahasa Inggris kita. Tenses yang berikutnya adalah simple past tense. Simple past tense itu adalah kalimat sederhana, simple, yang menerangkan pekerjaan yang terjadi di masa lampau. Jadi di sini past berarti yang pekerjaan yang terjadi di masa lampau, past. Ya. Tense berarti tenses atau kalimat. Jadi kalimat sederhana yang menerangkan pekerjaan yang terjadi di masa lampau. Ciri dari simple past tense itu biasanya di sini ada time, itu ada last night, last month, ya, last month, last year, ya, and then yesterday, kemudian 2 days ago. Itu biasanya keterangan waktu dalam simple past tense. Nah, kemudian keterangan verb atau kata kerja yang digunakan dalam simple past tense itu dia biasanya menggunakan verb to. Ya. Seperti misalkan buy bought, bring brought. Maka otomatis simple past tense menggunakan verb to. Ya. Kecuali kalau dia bertemu dengan did, maka otomatis verb to-nya kembali menggunakan verb one. Jadi kalau nanti ada kata did ya. Jadi cirinya di sini kalau untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif dia ada did di sana. Tapi ingat, pada saat verb ketemu did, maka dia tidak menjadi verb to lagi. Dia balik lagi menjadi verb one. Ya. Contoh misalkan she bought a car. Dia membeli mobil. Tetapi pada saat jadi kalimat negatif, she did not buy a car. Karena ada did, maka bought-nya balik lagi ke verb one. Kita lanjutkan. Nah, di dalam simple past tense, seperti biasa ada 3 pola, ya, kalimat positif, negatif, interrogatif. Kalimat positif, misalkan tadi ya, she bought, nah ini verb two, Ferrari, ya, yeah. 2 days ago, dia membeli Ferrari 2 hari yang lalu. Jadi dia menggunakan verb to. Tetapi pada saat dia ketemu did, balik lagi ke verb one, gitu. She did not buy, ya, yeah, Ferrari 2 days ago. Nah, lihat, ketemu did, dia kembali lagi menjadi verb one. And then kalimat interrogatif, did-nya pindah ke depan. Did she buy Ferrari 2 days ago? Jawabannya bisa 2. No, she didn't. She didn't. Atau no, she did not. Atau yes, she did. Berarti kalau Anda ditanya, do you love me? Kalau misalkan yes, I do, berarti sekarang masih, karena itu pakai simple present. Tetapi kalau yes, I did, berarti dulu, sekarang belum tentu, gitu kan? Nah, did itu menunjukkan sesuatu yang lampau, did. Ya. Kemudian contoh lain, misalkan Anda menggunakan kata brought. We brought. Membawa, ya, ya, a present last night, ya, atau a present, a gift last night. Negatifnya, brought-nya balik lagi,
menjadi bring. Kenapa? Karena ketemu did. We did not bring a present last night. Okay? We did not bring. Interrogatifnya did-nya pindah ke the what? Did we bring a present last night? Gitu. Ya. Yeah. Nah, jawabannya bisa dua. Yes, we did. Or no, we didn't. Atau we did not. Jadi kalau misalkan pekerjaan yang sudah berlalu, biasanya dia menggunakan did. Kalau misalkan Anda ditanya, apakah Anda sudah mengerjakannya? Kalau Anda mengatakan yes, I did, berarti itu sudah menjadi masa lalu dan itu sudah. Gitu. Jadi inilah yang sebutkan simple past tense, kalimat yang menerangkan pekerjaan yang terjadi di masa lampau. Ya, silahkan di